Porque saía ese año y va a bachar un día George Clooney. Sí. Satu yang kedua. Yang kedua kau dulu, saya aku dah fikir jap. Saya banyak orang cakap lah kalau saya tengah tidur, saya sambil menyanyi. So, tidur sambil menyanyi, itu satu. Mana? Dan yang kedua, saya boleh bersiul sambil smile ke dalam bahasa. Senyum dengan siul sekali. Cuba buat. Saya ada mulut dekat belakang kepala saya. Betul, singa tak itu? Saya ada kena maki tadi. Belakang. Jack. Saya macam ni ke? Aku pinjau tau. So, saya tak buat apa-apa. Tiba-tiba, buat. Yeah. Ini serius eh? Okay. Sebenarnya memang saya rasa kesemua peserta dalam Cherry Pop Star ni memang sangat mengagumkan bakat mereka walaupun mereka sangat muda. Dan saya nampak potensi yang sangat besar untuk semua. Jadi saya just harapkan mereka akan mengambil nasihat daripada kita sebagai orang dalam industri setiap minggu tu dan menggunakan sebaik-baik mana yang mungkin. And I really wish them all the best for Cherry Pop Star. Saya punya harapan untuk budak-budak ni, as long as it's good, kita akan support dia orang. Jangan lupa ya, ini nasihat yang saya rasa sangat penting. Jangan lupa diri, always remember where you came from and maintain humbleness. Because orang suka. Dan jangan lupa doa selalu. Cakap thank you kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk peminat saya. Terima kasih banyak guys. Saya harap all of you healthy dan saya harap anda semua sihat selalu. Okay, ucapan saya kepada peminat saya, terima kasih kerana selama ini menyokong saya. Tadi punya mulut bercakap lagi lah. Dua-dua. Dan saya minta satu je lah, teruskan menyokong saya dan seperti yang Mak cakap tadi, saya doakan yang baik-baik saja untuk semua. I love you very much. I lupa nak pakai lipstick, tak boleh kat belakang ni. Okay. I love you.